Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Mbok Channel ini sedang jalan-jalan ya. Ya enggak sedang jalan-jalan sih. Ini saja baru saja masuk sore untuk kerja. Dan sekarang kita mau pulang ini, mau pulang menuju rumah saya. Dan bagaimana suasana malam takbir? Suasana malam takbir di malam Rabu, tepatnya tanggal 10 April ya. Bagaimana situasi keadaan jalan? Yuk kita ikuti vlog Simbot kali ini. Itu ada petasan kembang api. Inilah untuk situasi lumayan rame kayaknya ini ya. Oke. Ini seperti video saya sebelumnya ya, dulu-dulu. Tuh. Dan itu, guys. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Kita pelan-pelan aja karena ini baru saja diguyur hujan ya. Baru saja diguyur hujan. Suara apa namanya? Motor. Dan warga sekitar ini antusiasnya seperti ini. Ini suara kumandang takbir sudah berkumandang di sebagian masjid ya, kayaknya ini mungkin masih menentukan hari yang mana. Ini kalau sebagian ada yang malam Rabu. Ini sudah takbir Masjid An-Nur yang ada di Desa Brigi. Nah, seperti ini situasinya, seperti ini ada yang masih buka bersama ya di warung-warung, atau mungkin cuma melepas lapar. Ini masih ramai sekali ya, pusat perbelanjaan khususnya sembako ya.
sekali ya, sangat gelap. Ini arah menuju Desa Karanggandu. Gelap sekali ya ini. Ini masuk Desa Karanggandunya gelap gulita. Tapi ini ada lampu di sini. Nah, ini ada lampu agak terang ini kan. Ya, desa terpencil. Oke, sekian dulu, ini sudah sampai rumah saya. Akhirnya kalam. Wassalam.